What's up yo. Hari ni kita ada project santai. So hari ni kita ada emergency light ya. Okay, emergency light ni murah aje. Kalau dekat Shopee panjang ni, yang panjang 45 cm ni lebih kurang dalam RM7, tak sampai RM10. Dia ada 30 cm punya, lagi murah. Dan emergency light ni sebenarnya ada orang suruh kita test kenapa dia tak boleh on ya. Dia tak boleh on, dia tak boleh charge. So kita dah buka dan kita tengok charging port dan dia punya IC memang ada problem lah. Emergency light ni model dia LED charging emergency tube, model number T550 300W, DC 5V. Okay, emergency light ni memang rosak dia punya board. So kita akan gunakan kita punya disposable pod vape ni ya. Kita nak ambil dia punya board untuk gantikan kepada board yang asal emergency light ni, okay? Dia dah rosak, tak boleh on dan tak menyala. Cara nak buka dia senang aja. Just tekan benda atas ni, just tekan cover atas ni, dan boleh tarik keluar biru ni. Okay, lock dia ada dekat sini. Ni lock dia, dia akan lock pada kita punya penutup ni lah. Okay, dan ini dia, dia punya button dan board ada dekat sini. Okay, button dan board dia dekat sini. Dan kita kena cabut skru satu untuk cabut board dia. Dan kita boleh terus cabut board dia. Okay, ini board ya. So, ni dia punya charging port. Dan kat sini ada IC dia. Jom kita tengok gunakan mikroskop. Okay, dan ini image dia pada mikroskop ya. So, kita boleh tengok situ. Patut charging port dia ada 5 kaki. Okay, ni nombor 1. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Dan ada satu lagi sini eh. Dah tercabut ni eh. Okay. Dah rosak. Kalau charging port dia rosak, kita boleh tukar charging port ya. Tapi masalah ni sekarang dia punya IC ni pun dah terbakar. Okay, okay, ni IC dia. Dan IC dia pun dah terbakar. So kita tak boleh buat apa dengan board ni lah. Tukar charging port pun tak guna. Dan kita akan cabut semua wire dia. Dan kita akan buang board ni, kita tak guna lagi. Okay, bateri dia dekat dalam ni ya. Bateri pun ada problem. Kita keluarkan bateri dia dulu. Dia sebab dia dah lama tak guna, bateri dia dalam keadaan sleep mode ya. Okay, ni bateri dia. Dia gunakan bateri 18650, 2 biji ya. Jom kita ukur voltage dia dulu. Ni voltage dia. 0.21. Okay, kita akan charge bateri ni dekat luar untuk kejutkan dia. Sebab apa? Kalau kita masukkan kat apa-apa charging module pun, charging module tu tak akan charge dia ya. Sebab apa? Charging module tu tak dapat baca ada bateri tak dalam tu. Sebab apa? Sebab voltage dia terlalu rendah. Dia dah dalam keadaan sleep mode ni. So, kita kena kejutkan dia dulu. Dan tambah sedikit voltage kat dia. Sekurang-kurangnya module yang apa-apa module yang kita akan guna dapat tahu yang ada bateri untuk di charge. Okay, kita akan gunakan power supply ya untuk kejutkan bateri ni ya. Power supply ni akan terus alihkan voltage. Walaupun voltage dia rendah, dia boleh supply ya. Dia akan berhenti pada tahap apa yang kita dah setkan kat power supply tu ya. So sebenarnya kita perlu kejutkan dia sekurang-kurangnya dalam 3.6 volt. Minimum level voltage yang paling rendah dekat bateri tu. Okay, kita tunggu dulu. Okey, untuk projek ini kita akan gunakan barang-barang terpakai saja ya. Sebab lem ni pun murah sebenarnya. Kita nak tukar barang yang baru rasa macam rugi pula. So kita akan guna barang-barang terpakai je. Macam charging module dia kita akan gunakan daripada kita punya disposable vape pod. Kita ada banyak kat sini. So ini gunanya bila kita simpan barang-barang macam ni ya. So cara nak buka, kita akan gunakan yang ini. Okey. Kita akan gunakan yang ni ya. Yang ini pun boleh juga. Ni cantik juga. Ni dia punya board ni petak. Yang ini bulat. Kita try yang ni dulu. Okay. Cara nak buka dia senang aja. Sebenarnya semua disposable vape pod ni boleh di refill balik ya. Selagi dia tak hangit dalam tu, kita boleh refill balik. Nak tengok cara refill dia, boleh klik kad atas ni. Okay. Jom kita try buka ni dulu. So nak buka ni kita perlu menggunakan kita punya plier. Just kita kepit aja kat blok belakang dia ni. Okay. Kalau nak refill, kita kena buka yang bahagian atas ni. Just taruh kita punya liquid. Tapi oleh kerana kita nak ambil dia punya board, kita kena buka bahagian bawah je lah. Okay.
Okay, ini bateri dia. Bateri dia kita masih boleh guna untuk projek lain. Kita simpan. Ni coil kita. So, kita tak nak gunakan lagi dah benda lah ni. Kita akan potong di sini. Dan potong sini. Yang ini boleh buang. Bateri kita boleh simpan untuk projek yang lain. Ni bateri dia. Okay. Kita perlukan buat dalam ni saja. Okay. Dan nak keluarkan dia senang je. Dia ada clip kat sini. Buka clip. Dia ada clip. Buka clip. Dan cungkil keluar. Buka clip sebelah sini pula. Lagi satu bunyi clip. Ada dua clip. Dan cungkil keluar. Okey, ini dia modul charging untuk disposable vape. Dan ini dia punya lebih kurang switch lah. Bila kita sedut, dia akan kesan sini dan akan on. Dan kita akan cabut benda tu. Dan bateri kita akan terus sambung kepada B plus dengan B minus kat sini. Okey, dan ia menggunakan micro USB Type-C, okey? Sebenarnya boleh je kita gunakan charging modul untuk 18650 ni ya. Kita dah ada ni sebenarnya, kita dah beli siap. Yang ini dua ni sebenarnya kita boleh patahkan. Okay. Oleh kerana projek ni, projek kita gunakan barang terpakai. So, kita gunakan modul charging yang ada pada kita punya vape lah. Okey. Dan apa yang perlu kita buat adalah buat lubang dekat kita punya emergency lamp ni ya. So kita tak nak buat lubang kat belakang sebab belakang ni ada magnet ya, sebelah sini dan sini ya, untuk lekat kan. So kita terpaksa bubuh dia di tepi ya, tapi di dalam. Okey. Maknanya kita akan keluarkan dia punya charging port dia kat luar dan buat di dalam. Okey. Jom kita buka dulu. Jom kita buat lubang dulu. Charging port ni panjang dia lebih kurang dalam 9 cm eh. Okey. So, kita akan buat lubang 9 cm kat sini. Alright. Ini kita nak bubuh dia punya charging port keluar. Okay, dia akan keluar macam tu. Okay, dan sebelum tu kita jom kita wiring dulu. Kita wiring modul dia dulu. Kita akan buka benda yang bentuk mic ni dulu. Okay. Dia ada dua kaki kat situ. Okay, kita keluar. Okay. Dan kita buka wire yang kita potong tu. Kita bersihkan. So, kat sini ada... Dan dekat sini ada label bateri plus, bateri minus. Kita akan gunakan dua ni saja, bateri plus dan bateri minus. Dan kita ambil kita punya bateri tadi yang kita dah charge kan daripada sleep mode tu. Buka kan. Untuk switch pula, oleh kerana kita nak gunakan barang terpakai, kita akan gunakan switch ni ya. Ini untuk permainan budak-budak punya. Dia tulis kat sini Amazing Aero Helicopter. Dan kalau kita nak gunakan switch yang lain pun boleh, tak ada masalah. Okey, contoh macam ni. Okey. Contoh macam ni. Okey. Tapi oleh kerana projek ni projek kita gunakan barang terpakai, so kita ambil switch tadi ya. So kita buka dulu switch ni. Okay, dia ada bateri kat dalam tu sebenarnya. Bateri tu dah rosak. Alright, dia macam ni. Dah, itu dia switch dia. Okay. Ini switch dia. Okay, jom kita solder kat kita punya charging module. Dan kita akan gunakan dua wire untuk sambungkan charging module kita kepada kita punya switch. Okay, daripada bateri, kita tandakan dengan tadi B minus. Dan daripada wire ni, satu lagi wire daripada B plus ke kita punya switch. Okay, B plus, ini ke switch kita. Okay, macam kita nampak, yang merah tu B plus dan sebelah dia ni hitam tu
Itu untuk ground ke bateri. Okay. Dan wire rate daripada bateri dengan wire yang kita baru solder tadi. So kita looping kan. Okay. Yang ini akan terus kepada kita punya switch. Okay. Dan terus ke kita punya switch ya. Okay. Dan yang ini pergi kepada kita punya lampu. Okay. Okay, ini untuk ground. Untuk lampu punya ground. So, kita ambil yang mana-mana ground daripada kita punya board. Okay, itu dia. Ini as a ground untuk kita punya lampu nanti. Dan pada kita punya switch ni akan jadi positif untuk kita punya lampu nanti. Okay, jom kita try tengok. Okay, jom kita try sambung tengok. Ini untuk ground warna putih ataupun ini untuk ground pada lampu. Okay, kita solder dulu kita punya ground untuk lampu kita. So kita masukkan dulu kita punya bateri dalam. Dan kita solder wire kita, wire life kita dekat kita punya switch. Kita masukkan. Okay, Swiss kita bubuh dekat sini. Okay, Swiss akan kita keluarkan dekat sini nanti. Okay, kita secure Swiss kita dengan glue. Okey, kita pasang balik kita punya cover lampu. Pasang balik cover. Alright. Dah masuk dah. Dan kita try on off. Okey, nampak tu. Dia berjaya. Okey. Jom kita try untuk charge pula. Kita try charge. Okay, kita try charge menggunakan power bank. Okay, masukkan type C dia. Dan ada lampu. Okay. Lampu menandakan dia charging. Lampu tu padam. Dah fully charge lah. Okay, berjaya. Itu dia projek santai kita untuk kali ni. Okay, lampu yang emergency light kita dah berjaya dihidupkan balik. Dengan menggunakan semuanya barang terpakai ya. Kita repair menggunakan semua barang terpakai. Okay, switch kita gunakan daripada permainan budak. Kita ambil dia punya button switch untuk hidupkan kita punya emergency light. Untuk charge bateri pula, kita gunakan board yang ada pada kita punya disposable pod ya. Okay. Ini board asal dia, memang tak boleh pakai. IC terbakar. Dia punya charging pod pun dah rosak. So, kita ambil one set daripada kita punya disposable pod. Kita gantikan dalam ni untuk charge kita punya bateri. Okay, itu je projek santai untuk kali ni. Jumpa lagi. Bye-bye.